Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Aryo Norik. Salam bahagia buat kita semua. Di video ini saya akan berbagi kepada teman-teman cara mengubah bahasa di Google Chrome di laptop atau komputer ya. Nah, buat teman-teman pengguna laptop atau komputer yang di situ belum tahu cara mengubah bahasa di Google Chrome, teman-teman bisa simak video ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan dari setiap video yang diupload oleh channel Aryo Norik. Nah, bagi kalian yang ingin menambahkan akun Google Chrome seperti saya, Anda bisa simak ya. Linknya ada di deskripsi. Saya akan membuka salah satu Google Chrome. Nah, di sini kan masih tulisannya masih bahasa Inggris ya. Search Google or type URL. Kita akan mengubah bahasa Indonesia. Yang di titik tiga ini kita pilih setting ya. Lalu kita scroll ke bawah sedikit. Scroll ke bawah. Kita pilih advanced. Nah, di sini ada language, kita pilih ya, klik, lalu add language, pilih. Nah, di sini terdapat bahasa-bahasa dunia ya, kita tinggal pilih sesuai dengan keinginan kita. Tapi di sini saya akan mengubah bahasa Indonesia. Ya, ketika di pencarian bahasa Indonesia ini ya, kita pilih, lalu add. Nah, di sini kita titik tiga kita pilih ya. Kita pilih display Google Chrome in this language. Lalu kita relaunch. Nah, maka akan otomatis refresh ya. Langsung berubah menjadi bahasa Indonesia. Kita coba lagi. Nah, sudah berubah ya. Telusuri Google atau ketik URL. Nah, di sini kita balik lagi. Kita pilih bahasa. Di sini masih Inggris ya, kita hapus saja. Nah. Selesai ya. Berhasil mengubah bahasa Indonesia. Oke, mungkin itu saja video tutorialnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.